Sudah, terus kemudian digambarkan. Saya menggambarkan. Oke, saya bagi dulu. Ini untuk N, untuk D. N, D, M. Ini untuk N, untuk D, dan untuk M. Kita siapkan gambarnya. Sementara di sini tadi ada 10, berarti di sini tadi potongan 1. Ya, kita kembali untuk yang potongan 1, di mana yang bekerja hanya di sini, ini aja, min 10 sepanjang itu. Kita kembalikan gambarnya menjadi negatif. Gitu. Yang potongan 2. Potongan 2. Ini potongan 2. N2 adalah 6 ton. Negatif 6 ton. Terus kemudian yang di potongan 3. N3 adalah 6 ton. Negatif dan positif. Jadi di sini negatif dan di sini positif. Jadi sebagian tarik. Di sini yang di bawah tarik, yang sisi bagian atas adalah, sebelah sini tekan, yang sebelah sini tarik. Tekan dan tarik. Jadi tekan dulu. Sini. Tekan, terus kemudian tarik. Nah, gitu. 6 ton. Ini juga 6 ton. Gitu. Terus kita lihat yang potongan yang keempat. Potongan yang keempat di sini sepanjang itu minus 6. Sepanjang potongan 4 dia minus 6. Kemudian potongan yang kelima minus 10. Kita pindahkan di situ minus 6 dan minus 10. Sini. Minus 6. Dan di sini tertekan.
10 ton. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat yang D. Potongan 1. Yang D, kita kembali. Tidak ada geser dan tidak ada momen. Kita tandai tidak ada geser dan tidak ada momen di sepanjang kolom AB. Tetapi di potongan 2 ada 8 ton. Dan di potongan 3 ada minus 8 ton. Jadi positif dulu baru negatif 8 ton. Positif dulu baru 8 ton. Gitu ya. Terus kemudian untuk yang potongan 3. Potongan 3 di sini. Potongan 4. Maka kita mendapatkan D-nya minus 8 ton. Di potongan 4 minus 8 ton. Dan di potongan 5 10 ton. Minus 8 kemudian plus 10. Di sini daripada nabrak ya. Oke, nabrak juga nggak apa-apa, nanti diberi tanda. Minus 8 ton, kemudian di sini adalah 10. Oke. Sementara momen di AB adalah 0. Dan linier di BS, ya. Jadi di sini yang untuk M2 nih 20 ton maksimum di situ 20 ton, ya di sini. Dan yang di potongan 3 sama di situ 20 ton. Maka gambarnya positif, momen positif. Maka gambarnya seperti itu. Sini. Ton meter. Nah, sementara untuk potongan 4-nya kita lihat. Potongan 4. Momennya. Di situ adalah minus 40 ton meter di sisi bawah. Di sisi titik C. Ya. Sementara yang tempat lain sama dengan 0. Jadi gambarnya. Kita lihat ya. Negatif. Momen-momen negatif. Maka gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bu. Lalu untuk yang gambar awal tidak segaris itu gimana, Bu? Tadi kan gambar awalnya yang mana? Kalau yang tidak segaris. Iya, yang gambar soal awal itu yang kedua. Mana? Ini. Yang ini kah? Iya. Nah, yang ini karena panjang ya, kita bahasnya nanti yang hari Rabu aja. Oh, iya ya. Ya pikir lagi ini. Bahas itu. Mm-mm. Mau bahas yang ini, nggak cukup. Karena sementara kita bahas yang ini aja, yang masih segaris ya. Yang masih segaris aja sudah sepanjang ini kan? Iya. Yeah. Yang masih segaris. Nah, ini harus latihan ini. Harus latihan, sehingga... Ini aja panjang kan? Anunya apa namanya? Caranya panjang banget. Nah, saya beri PR untuk dikumpulkan hari Senin. Ya, jadi satu dikumpulkan hari Senin. Saya beri PR
Sama persis seperti tadi lah. Jadi UTS itu mulai dari awal ya. UTS itu mulai dari awal. Kemudian ini Sampai apa, Bu? sampai hari Rabu. Jadi panjang UTS itu. Karena garis pengaruh. Oke. Saya beri ukurannya. Ini rumahnya ada gini, ada balkon. Oke, terus kemudian kalau dilepas yang ini ikut sisi kanan ya. Ikut sisi kanan. Jadi saya beri ukurannya dulu. Seperti tadi ini 4 meter. Terus kemudian ini adalah 4 meter. Kemudian tinggi atap 3 meter. Terus kemudian sama. Ini juga 4 meter. Dan ini segaris. Ini juga segaris. Sama, terus kemudian ini tinggi juga 4 meter, ini 2 meter, sama juga 2 meter, balkonnya juga sama 2 meter. Oke, bebannya. Saya beri bebannya, perhatikan di situ. Saya beri beban angin, misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian, ada beban merata. Terus kemudian ini juga ada beban meratanya. Dan merata 0,5 ton per meter. Tuh. Terus ada gaya dorong di sini. 10 ton dan ada gaya dorong di sini 2 ton. Oke, dengan jarak sini tengah-tengah aja 2 meter. Ya, jadi ini adalah PR nomor 1, PR nomor 2. Nah, PR nomor 3 adalah MB 24 jam. Untuk satu semester. Untuk setengah semester. Ditotalkan semua mulai dari pertemuan 1. Jadi, mulai dari pertemuan 1 sampai minggu keberapa ini kan ya. Sampai minggu ke-8, sampai minggu ke-7 sekarang ya. Minggu ke-8 nanti, awal minggu ke-8 adalah ETS. Maka di sini MB 24 jam itu yang dikumpulkan adalah ini. Kalau nggak bisa Excel,
Kalau tidak bisa, boleh foto. Ya, PDF boleh. Diusahakan Excel. Tapi kalau tidak bisa, boleh foto. Ya. Ada pertanyaan? Tadi maksudnya UTS itu sampai hari Rabu, itu hari Rabu kemarin atau hari Rabu besok? Bahannya sampai hari Rabu besok. Ujiannya adalah sekarang tanggal 16. Berarti ujiannya tanggal 23 November. Nah, MB yang 24 jam ini adalah terhitung belajar sampai tanggal 22 November. Ya, pukul 23.59 sampai dengan lah, pokoknya terakhir. Ini paling lambat. Itu. Mulai dari awal belajar struktur statis tertentu. Oke, sampai sini jelas? Izin bertanya, Bu. Yes. Berarti nanti untuk MB24 yang setengah semester ini, kan setiap satu MB24 itu keharusannya 8 jam, Bu. Berarti nanti dikali 7 gitu. Mm-mm. 56 dikali, jam. Dikali 7 minggu. Ya. Jadi semua pertemuan dengan saya itu keharusannya adalah pertemuan. Jadi akumulasi, ya, kumulatif dari awal sampai setengah semester. Nah, nanti untuk yang disimpan datanya, karena itu nanti saya akan minta untuk satu semester penuh. Kemudian saya akan memberikan korelasi nilai dengan ini ya, dengan MB 24 jam. Jadi MB 24 jam itu sendiri. Sebetulnya apakah sudah cukup belajar atau apakah masih kurang belajar? Sebetulnya kan di dalam setiap minggu kalian akan melihat waktu yang kalian pakai untuk belajar kan, sebetulnya sudah seperti itu. Ya, sudah ada ininya. Sudah ada feelingnya ya. Jadi sudah cukup belajar belum ya? Oh, sudah, saya sudah cukup lebih baik daripada minggu lalu gitu. Terus atau ternyata saya masih kurang belajar ini itu. Jadi nanti itu ada korelasinya antara UTS sama MB 24 jam dan antara UAS dan MB 24 jam atau nilai akhir ya. Nilai akhir ada kaitannya dengan MB 24 jam itu. Ya, jadi biasanya yang memenuhi persyaratan itu bisa mendapatkan nilai minimal C. Itu sudah merupakan apa namanya uji statistik ya, udah berapa tahun saya menerapkan itu dan selalu ada korelasi yang linear. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, permisi Bu. Saya ingin bertanya. Yes. Tapi untuk yang garis pengaruh, Bu. Iya, gimana? Yang gaya jalan itu misalnya kita sebelah kiri, kita menindih sebelah kanan. Lalu kita itu menggambarkannya di sebelah kirinya, Bu. Iya dong. Oh iya. Kan bebannya di sebelah kiri. Kan bebannya jalannya di sebelah kiri, jadi kan garis pengaruhnya garis pengaruh kiri kan. Kenapa kita ambil kanan? Sebetulnya nggak apa-apa, bebannya bergerak di kiri kan, bebannya di kiri. Terus kita ambil potongan kiri, nggak apa-apa juga. Terus nanti yang kita gambarkan kan potongan kiri kan memang karena kan bebannya bergerak di kiri kan. Ya nggak apa-apa, cuman pada waktu kita mengambil potongan kiri, beban itu muncul di potongan kiri. Jadi harus ada gambar bebannya. P sama dengan satu satuan di sebelah kiri itu muncul gitu, harus dimunculkan. Jadi coba saya share. Tuh, jambor. Saya coba buat di sini. Sinilah ya. Jadi misalnya kan saya sudah punya ini. Garis pengaruh.
untuk reaksi peletakan. Misalnya saya mau cari yang di titik C. Saya mau cari gaya dalam titik C. Saya sudah punya ini adalah VA. Ini adalah VB. Yang mau diketahui adalah potongan di C kan? Sehingga kan P itu satu-satu. Itu kan bergerak mulai dari A sampai B gitu kan? Nah, pada saat kan gini, pada saat P berada di AC, berarti yang digambar adalah di AC. Maka lihat potongan kanan. Lihat kanan AC. Nah, pada saat lihat kanan AC, maka yang terjadi adalah di sini ada VB, di sini ada DC yang kita cari, dan ini adalah MC yang kita cari, maka DC, gambarnya DC itu garis pengaruhnya adalah sama dengan min VB. Tapi MC adalah setengah L, ini kali ini setengah L. Setengah L, VB. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ngambil potongan kanan, jadi kan kalau kita gambar, kalau kita gambarkan di situ, di, karena pada saat P berada di AC, lihat potongan kanan, maka yang kita gambarkan kan potongan kiri. Maka DC gambarnya adalah minus VB, gini. Minus setengah, kan gitu. Terus kemudian MC-nya adalah VB dikali setengah L. Gini. Jadi di sini VB-nya di situ. Ya, jadi seperempat L, ya kan? Karena VB-nya di sini kan setengah. VB-nya di sini ini adalah setengah. Nah, tapi kalau kita nggak mau lihat potongan yang kanan, misalnya, nggak apa-apa juga. Agak rumit aja pada saat P berada di AC. Lihat AC gitu. Ya gini dong. Ini ada VA, kan? Terus P-nya di sini. Nah, terus ini X kan, bergerak-gerak kan dia di X, jadi muncul karena dia selalu berada di AC kan, pada saat P berada di AC, kita lihatnya AC. Jadi, ini adalah setengah L, sampai di C kan setengah L, ini di C. Nah, terus kemudian di sini ada DC, ada MC. Nah, maka di sini, DC sama dengan VA gitu ya, dikurangi 1 gitu ya kan, terus MC sama dengan VA dikali setengah L gitu ya, dikurangi, nah ini agak kan, jadi itu adalah setengah L dikurangi X karena P-nya bergerak-gerak di situ. Jadi 1 kali setengah L dikurangi X. Gini maksud saya, jadi kan agak ribet ya. Jadi ya saya sederhanakan. Setengah L VA ditambah X itu kan dikurangi setengah L. Nah, gitu loh. Ya. Jadi
DC, kalau misalnya dilihat, saya mau ngambil yang saya kasih tanda biru ini, DC-nya. Ya, VA-nya gambarnya ini. VA-nya gambarnya ini. VA di titik A, VA di titik A 1. Tapi dikurangi 1, jadi 0. Terus kemudian VA di titik C setengah. VA di titik C di ini setengah ya. Ini. Setengah. VA di titik C setengah. Dikurangi 1 jadi minus setengah. Sini. Sama kan dapetnya? Sama kan dapetnya? Tapi kan agak rumit ya. Agak rumit. Agak rumit sih. Nah, terus kemudian untuk yang MC. Apalagi MC. Mantap. Jadi VA 1 di titik ini. Di titik X sama dengan 0. Jadi gitu loh. Di titik X sama dengan 0 gitu. Jika X sama dengan 0. Maka MC sama dengan X-nya kan 0 ya. Setengah L VA dikurangi setengah. VA-nya 1, jadi sama dengan 0 gitu. Jadi banyak yang harus dihitung. Intinya nanti sama, tapi banyak yang harus dihitung. Terus kemudian X sama dengan setengah L. Gitu. Masukin lagi di situ. Masukin X sama dengan setengah L. Ya, jadi ini menjadi banyak hitungannya gitu. Menjadi banyak hitungannya. Jadi di sini kalau dimasukkan setengah L, MC sama dengan 1 per 4 L. Ya, sebetulnya sama jadinya. Cuman hitungannya jadi lebih banyak. Kita tidak bisa mempersingkat waktu. Menjawab nggak pertanyaannya? Iya, Bu. Oke ya, jadi jelas ya. Jadi bisa membayangkan kenapa kita menghindari titik P gitu. Kita menghindari di mana titik P berada karena P itu bergerak-gerak sehingga dia harus muncul di situ sebagai variabel X gitu. Jaraknya sebagai variabel X. Jadi kita hindari di mana P itu berada karena P itu bergerak di antara A sampai C. Jadi kita ambil C sampai B aja. Gitu.